Kapolri bersama Panglima TNI meninjau kesiapan arus mudik di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Rekayasa lalu lintas one way belum dimanfaatkan secara maksimal. Kapolda Kepri tinjau sejumlah pos pengamanan dan pelayanan mudik tahun ini. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Ritinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 19 April 2023. Selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau kesiapan arus mudik di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Peninjauan ini untuk memastikan operasi ketupat lebaran berjalan baik. Untuk mengamankan serta mengawal masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik lebaran 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri meninjau kesiapan arus mudik di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Kondisi Terminal Purabaya sendiri tercatat ada peningkatan 15-20% aktivitas mudik masyarakat dibandingkan dengan kondisi normal. Kapolri mengungkapkan pihak terkait harus sudah memastikan kesehatan sopir bus yang mengangkut masyarakat melakukan perjalanan mudik. Tak hanya kesehatan, tapi juga pengecekan narkoba. Hal ini dilakukan demi memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Tak lupa Kapolri juga mengingatkan untuk memastikan kendaraan bus laik jalan. Saya bersama Pak Panglima mengecek pos terpadu stasiun Purabaya. Di mana di sini digelar pos pelayanan terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder, ada TNI, Polri, kemudian Kementerian Perhubungan, Dishub, daerah, kemudian juga ada unsur-unsur dari Jogas, Kedokteran Kesehatan, untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang ada di Terminal Purabaya, di mana kita tahu bahwa di sini adalah stasiun yang menghubungkan antar provinsi, baik dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mengarah ke Jawa Timur, maupun juga antar kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tentunya di situasi mudik, kita tadi sudah cek, ada peningkatan terkait dengan jumlah kapasitas penumpang, namun belum begitu banyak, sekitar 15-20%. Tadi kita cek untuk apa saja yang dilaksanakan kegiatan di stasiun ini untuk memastikan bahwa baik sopir ataupun masyarakat yang akan menjadi penumpang semuanya terlayani. Tadi kita lihat ada pelayanan kesehatan, pengecekan terhadap pengemudi, mulai dari kesehatan sampai dengan tes terkait dengan masalah narkoba, sehingga dipastikan bahwa pada saat mengemudi seluruh penumpang dalam keadaan aman dan selamat karena pengemudinya dalam keadaan sehat. Tentunya ini semua menjadi hal yang harus dipastikan. Kemudian juga tadi kita lihat bahwa prosedur ramcek juga dilaksanakan dengan baik,
sehingga untuk memastikan bahwa kelaikan dari kendaraan, dari bus juga tentunya harus dalam kondisi yang semuanya sudah dilaksanakan pengecekan untuk memastikan kelaikan kendaraan dan juga keselamatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sistem untuk melaksanakan keselamatannya seperti apa. Saya lihat semuanya sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan ini semua bisa mendukung kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dengan menggunakan moda bis antar provinsi maupun antar kota dan kabupaten. Kapolri kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk menjaga kondisi tubuh dan jangan memaksakan berkendara jika dalam kondisi lelah. Kapolri juga kembali mengimbau masyarakat untuk menginformasikan kepada kepolisian setempat sebelum melakukan perjalanan mudik. Dengan adanya informasi itu, nantinya jajaran kepolisian dapat melakukan patroli untuk menjaga rumah pemudik yang kosong atau ditinggalkan selama berada di kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meninjau pelaksanaan operasi ketupat di wilayah Jawa Tengah. Kapolri menerima laporan terjadi peningkatan jumlah kendaraan hingga 300% di gerbang tol Kalikangkung. Kapolri pun mengingatkan jajarannya untuk terus mensosialisasikan perubahan rekayasa lalu lintas agar masyarakat terinformasi dan tidak terjebak kemacetan. Dari pantauan pagi hingga siang hari ini, terlihat masih banyak pemudik yang belum memanfaatkan one way. Hal ini terpantau dari arus kendaraan di Tol Cikampek, Jawa Barat, yang terlihat padat di satu jalur, sementara di jalur yang dikhususkan untuk one way, terlihat lancar. Korlantas Polri memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dan one way di arus mudik Lebaran 2023. Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikatama. Untuk sistem one way diberlakukan dari kilometer 72 Cikatama sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa ini dilakukan mulai Selasa 18 April pukul 14 sampai pukul 24, 19 April hingga 21 April diberlakukan dari pukul 8 pagi hingga pukul 24. Pelaksanaan one way dan kontraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terjun langsung meninjau pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Pengecekan kesiapan dilakukan mulai dari Jakarta menuju gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah hingga terminal Purabaya, Jawa Timur. Warga pemudik pun mengaku tenang dan nyaman saat mudik berkat pengamanan Polri. Dan berikut ucapan terima kasih para pemudik terhadap Kapolri dan institusi Polri terkait pengamanan mudik tahun ini. Warga yang melakukan perjalanan mudik tahun ini mengaku merasa tenang dan nyaman berkat adanya upaya maksimal dari Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian dan pihak terkait dalam melakukan pengamanan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas selama mudik. Hal ini dirasakan para pemudik yang menggunakan transportasi umum maupun yang menggunakan kendaraan pribadi. Menurut aku untuk mudik tahun 2023 ini cukup aman sih, jadi naik bus itu kan biasanya kayak rame kayak gitu ya, busuk-busukan kayak gitu. Sekarang tuh lebih aman sih naik bus, beda dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Pak Kapolrinya menurut saya sangat baik sih Pak, udah mau terjun ke lapangan, lihat kondisi lapangan mudik tahun 2023 ini. Sangat membantu masyarakat ya, yang mengayomi banget, membantu masyarakat menjaga kayak keributan kayak gini, kayak gitu sih. Terima kasih untuk Pak Kapolri sudah terjun langsung ke lapangan, ke Terminal Bung Rasih. Terima kasih untuk pengamanannya untuk mudik 2023. Aman, enak, nyaman, bagus, pengamanannya bagus. Terus kita mau jalan apapun nggak takut.
itu di mana-mana ada yang jaga. Jadi senang toh pulang dari jauh, aman, senang. Terima kasih. Di mana-mana sudah ada keamanan. Kami tidak takut pulang kampung sendirian. Aman. Saya mewakili warga Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas pengamanan untuk mudik pada saat ini. Terutama kita sudah berhati-hati, cuman kita juga perlu pengamanan dari Polri supaya kita nyaman, Pak, pulang, Pak. Jadi saudara atau kerabat kita yang menunggu di rumah pun kita bisa sampai rumah dengan selamat. Terima kasih untuk Polri yang sudah berpartisipasi dalam mudik 2023 kali ini. Saya merasa perjalanannya lancar karena saya berangkat di awal-awal ganjil genap ini ya. Jadi nggak ada kemacetan yang terasa, semuanya masih normal-normal saja. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberi kenyamanan dan keamanan untuk mudik tahun 2023. Semoganya ke depan lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Polri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban Ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan. Selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9.
Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik aman berkesan 2023. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah." Mutafakun alaih. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RFN7 Esika Messi di Lantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut,
Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Korlantas Polri memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way di kilometer 72 Tol Japek hingga kilometer 414 Kalikangkung. Sistem rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 72 hingga 414 Kalikangkung ini berlaku hingga pukul 24. Korlantas Polri memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way di kilometer 72 Tol Japek hingga kilometer 414 Kalikangkung. Tanda diberlakukannya one way dibuka langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Mulai pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, sudah buka skema one way. Sebelumnya, Korlantas Polri melakukan clearance yang membutuhkan waktu 2 jam. Kita sudah buka untuk skema one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414. Tadi sebelumnya kita sudah lakukan clearance, ya. Kita membutuhkan waktu 2 jam untuk clearance, sehingga tepat 14.50 kita melakukan one way Cipali sampai dengan Kalikangkung. Mudah-mudahan nanti ini bisa memecah, ya, kepadatan yang ada di Cipali. Karena visi rasio tadi jam 2, ya, jam 2, isi rasio untuk tol Cipali ini sudah mencapai 0,8. Artinya angka itu kita harus segera melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Kemudian untuk Jakarta Cikampek 47 sampai dengan 72, ini kita masih normal, ya. Normal artinya belum melakukan rekayasa lalu lintas di sana. Nanti kalau angka isi rasio di Jakarta Cikampek sudah mendekati 0,8, kita akan memberlakukan kontraflow di 47 sampai 72. Rekayasa lalu lintas one way ini berlaku hingga pukul 24 malam ini. Kepada pemudik atau pengendara lain agar memahami rekayasa lalu lintas one way sebelum melakukan perjalanan. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik, Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun beserta pejabat utama Polda Kepri, Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, dan Forkopimda Kota Batam melakukan peninjauan di sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun menjelaskan tujuan dari peninjauan pos pengamanan dan pos pelayanan Idul Fitri 1444 Hijriah di beberapa tempat di Kota Batam adalah untuk memastikan seluruh instansi pemerintah yang ikut dalam pengamanan Idul Fitri berjalan dengan baik, terutama dalam rangka memberikan rasa aman, tertib, serta kenyamanan bagi masyarakat yang mungkin akan meninggalkan Provinsi Kepulauan Riau ke daerah lainnya. Khususnya di pelabuhan ini, yang kita harapkan di sini adalah memastikan semua lini-lini ataupun elemen yang memberikan dukungan untuk pemberangkatan penumpang yang menuju Belawan, Sumatera Utara hari ini bisa terlayani dengan baik. Kapolda Kepri juga berpesan kepada para pemudik supaya mengikuti aturan yang berlaku di setiap tempat perjalanan serta angkutan yang dipergunakan, serta selalu menjaga keselamatan barang dan diri masing-masing. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Polri beserta jajaran akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Halo pemudik, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB,
hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik aman berkesan 2023. Salam presisi. Lantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Mudik lebaran tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
faktor tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan membaiknya perekonomian diduga menjadi faktor pendorong minat masyarakat untuk mudik, sehingga jumlah pemudik pada tahun ini meningkat secara signifikan. Diprediksi sebanyak 123,8 juta masyarakat atau sekitar 45,8% penduduk Indonesia akan mudik pada tahun ini. Puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 19 sampai 21 April 2023. Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 April. Untuk gelombang kedua terjadi pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Jajaran kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurai potensi kemacetan. Seperti disiapkannya skema one way, kontraflow, dan ganjil genap. Manajemen rest area. Pemerintah sudah mengimbau untuk penggunaan rest area tidak lebih dari 30 menit. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan atau membludak. Polri akan menempatkan sekitar 148.000 lebih personil di 2.787 posko pengamanan dan posko terpadu. Penempatan penambahan papan pengumuman atau rambu-rambu tambahan bagi pemudik, atau kamu juga bisa mengunduh aplikasi Travoy untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini. Dibukanya 11 jalan tol fungsional oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang mau mudik, patuhi peraturan dan tetap santun berkendara. Bersama kita ciptakan mudik aman, nyaman, dan berkesan. Salam Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, lebih dari 1.500 pemuda terverifikasi sebagai calon anggota Polri ke Polda Kepulauan Riau. Pendaftaran penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan secara online sejak tanggal 4 April hingga 17 April. Wakapolda Kepulauan Riau, Brigjen Pol Agus Soeharnoko, memimpin kegiatan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah kepada panitia, peserta, dan orang tua wali peserta seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2023. Tercatat 1.328 pria dan 240 wanita terverifikasi sebagai calon anggota Polri Polda Kepulauan Riau. Dalam sambutan Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Wakapolda Kepri mengatakan bahwa tugas Polri ke depan akan semakin berat dan kompleks. Hal itu dapat dilihat dari pesatnya manfaat teknologi digital di tengah era 5.0 yang juga akan sebanding dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Kita ketahui bahwa tugas Polri ke depan akan semakin berat dan kompleks. Dapat kita lihat dari pesatnya manfaat teknologi digital di tengah-tengah era 5.0 yang juga akan sebanding dengan berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan. Untuk menyikapi berbagai hal tersebut, Polri kembali membuka kesempatan bagi putra-putri di Provinsi Kepulauan Riau untuk bergabung menjadi anggota Polri
melalui jalur seleksi, baik pada jalur seleksi taruna, taruni angkot, bintara Polri, maupun tamtama Polri. Wakapolda Kepri mengucapkan selamat berkompetisi kepada para peserta seleksi. Wakapolda juga berpesan untuk terus menyiapkan fisik, mental, dan intelektual secara maksimal, serta menanamkan kepercayaan diri untuk mengikuti seluruh seleksi. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah hingga hari keempat, maksud kami hingga H-4 masih terpantau kondusif, khususnya di wilayah Pelabuhan Ciwandan, pelabuhan tambahan yang khusus untuk kendaraan roda 2 dan truk pengangkut barang. Polda Banten mengerahkan personelnya untuk mengamankan arus mudik 2023 di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan. Polda Banten juga mendirikan 3 posko operasi ketupat 2023 dan posko checkpoint yang berlokasi di Pelabuhan Merak Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Dedi Haryanto menambahkan, Kapolda Banten juga menginstruksikan untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan yang beraksi di jalur perjalanan mudik. Kemudian pengamanan yang kita laksanakan terutama Polda Banten, kemarin kita melaksanakan apel gelar pasukan, kemudian personel yang diterjunkan, ini adalah sebanyak 1.820. Kemudian ada backup dari Korsabara Mabes Polri, dari 1.820 ini ada 39 pos pengamanan, kemudian ada 6 pos pelayanan, dan ada 1 pos terpadu yang terletak di Pelabuhan Merak. Sejak beroperasinya Pelabuhan Ciwandan pada 15 April lalu, setidaknya ada 11.000 lebih kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan. Pelabuhan Ciwandan mengoperasikan 5 dermaga untuk pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan truk besar pengangkut barang. Untuk rute, untuk yang terutama melalui Ciwandan, ini menggunakan jalur JLS, jalur lingkar selatan, dan ini sepanjang jalur ini sudah ada beberapa titik yang dianggap rawan, ini ada pos pengamanannya. Terutama kemarin memang 2 hari sempat ada informasi, ada bajing loncat, dan sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda Banten, ini akan dilaksanakan untuk tembak di tempat. Jadi tindakan tegas dan terukur, sehingga nanti pemudik ini betul-betul bisa aman dan nyaman, Pak. Dengan pengoperasian 5 dermaga ini diharapkan dapat menghindari adanya kenaikan jumlah kendaraan menuju puncak arus mudik tahun ini. Mari bersama wujudkan mudik yang aman dan berkesan. Dari Ciwandan, Banten, Leili Yunianti, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Program Polisi Sahabat Anak Satpol Air Polres Kapuas Hulu menerima kunjungan pelajar SD Negeri 1 Putus Sibau. Pemahaman mengenai profesi polisi disampaikan agar anak-anak tidak takut dengan polisi. Guna mewujudkan program Polisi Sahabat Anak, Satpol Air Polres Kapuas Hulu menerima kunjungan pelajar SD Negeri 1 Putus Sibau. Kedatangan 25 pelajar SD Negeri 1 Putus Sibau yang didampingi para guru dan orang tua murid disambut langsung Kasatpol Air Polres Kapuas Hulu, Ibtu Muhammad Taslim, beserta anggotanya. Dalam kunjungan ini, anak-anak diperkenalkan alat alutsista seperti 2 unit speed kapal patroli jenis C3 serta alat SAR yang dimiliki Satpol Air Polres Kapuas Hulu. Selanjutnya, anak-anak belajar mandiri, belajar menggambar, bernyanyi, bercerita. Tampak Aibda Belmi Sialagan, selaku Kasub Nit Bin Mas Pol Air dan pegiat literasi di Kapuas Hulu, memberikan semangat dan membagikan berbagai buku bacaan. Jadi hari ini adalah peresmian rumah baca. Semoga ini menginspirasi banyak orang dan banyak orang belajar. Kegiatan ini nanti bisa menumbuhkan minat baca. Ini Pak Belmi merupakan salah satu pegiat literasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang paling aktif rasanya. Jadi semoga dengan dirinya rumah baca ini, semangat baca kita semakin kuat, sehingga akan meningkatkan indeks pembangunan literasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Diharapkan kunjungan ini bisa memotivasi anak-anak agar kelak bisa menjadi seorang polisi. Pemahaman mengenai profesi polisi juga disampaikan agar tidak ada lagi anak-anak yang merasa takut dengan polisi. Tim Humas Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat, melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini-sini aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recheck aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RSN Dojo Esika Messi di Lantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi. Korlantas Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap arus mudik pada tol Jakarta Cikampek saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek.
diharapkan dengan penerapan sistem one way dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap pada arus balik saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Akan diberlakukan penerapan sistem one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap juga diperlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air, membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Enggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya balik mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
Rekayasa lalu lintas balik mudik Lebaran 2023 berupa penerapan one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap balik mudik Lebaran 2023 periode 1. Mulai hari Senin 24 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Selasa 25 April 2023 pukul 8 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 8. Periode 2, mulai hari Sabtu 29 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Minggu 30 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Senin 1 Mei 2023 pukul 8 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023 pukul 8. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede melakukan sidak ke Pasar Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Hasil dari sidak ini, masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir karena harga dan ketersediaan bahan pokok tersedia cukup di pasar. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede melakukan sidak ke Pasar Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan Kapolres Sukabumi ini langsung menuju kios-kios yang menjual kebutuhan pokok masyarakat. Dalam kunjungan kali ini, Kapolres Sukabumi didampingi Forkopimcam Pelabuhan Ratu serta dinas terkait. Ada beberapa objek kebutuhan pokok yang menjadi sasaran pengecekan, yaitu ketersediaan minyak goreng, baik curah maupun kemasan, kemudian beras, daging, dan bahan sembako lainnya. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede pun mengimbau masyarakat agar tidak khawatir karena harga dan ketersediaan bahan pokok saat ini tersedia dengan cukup di pasar maupun pusat perbelanjaan lainnya. Selain itu, Kapolres Sukabumi mengharapkan agar wilayah Sukabumi tetap kondusif sampai pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat melaksanakan perayaan Lebaran dengan suasana aman, nyaman, bergembira, berkumpul bersama keluarga. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah menyalurkan ratusan paket zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerima. Bertempat di Mapolres Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo menyalurkan zakat fitrah kepada warga masyarakat yang berhak. Zakat fitrah dihimpun dari seluruh personel Polres Sukoharjo yang totalnya mencapai sekitar 500 paket. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan pembagian zakat Polres Sukoharjo disalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak agar terhindar dari penyelewengan dan dapat bermanfaat bagi yang menerima. Hari ini kita menyalurkan zakat fitrah, zakat pada saat bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini hasil pengumpulan dari UPZ Unit Pengelola Zakat dari Polres Sukoharjo yang diketuai oleh Pak Wakapolres, kemudian anggotanya ada Ibu Kabak SDM dan Pak Kasiku. Nah, selain zakat fitrah ini, Polres Sukoharjo juga setiap bulan mengumpulkan zakat mal, nah, tapi disalurkannya melalui Basnas. Nah, nanti setelah dikelola oleh Basnas, kemudian nanti disalurkan secara bertahap juga. Kapolres Sukoharjo berharap zakat fitrah ini dapat bermanfaat khususnya dalam membantu konsumsi rumah tangga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tim Humas Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami di Presisi Siang, segera kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya." Hadis riwayat Bukhari. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air, membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik Lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, nggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Bribka Gea Babin Kamtipmas Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, melaksanakan gotong royong kebersihan bersama Babinsa dan warga Desa Talang Padang. Babin Kamtipmas dan warga saling bekerja sama membersihkan jalan desa dan juga area pemakaman. Bribka Gea Babin Kamtipmas Desa Talang Padang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, melaksanakan gotong royong kebersihan bersama Babinsa dan warga desa Talang Padang. Wilayah lingkungan yang dibersihkan meliputi jalan desa dan pemakaman umum. Untuk lingkungan pemakaman umum, dilakukan pemagaran pemakaman umum serta menanam pohon di sekitar area pemakaman. Gotong royong sudah dikenal dan menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Dalam sistem kerja massal kegiatan-kegiatan pembangunan, masyarakat selalu menggunakan gotong royong baik untuk pembangunan sarana umum maupun sarana pribadi. Hingga saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong pun masih terus ditanamkan, terutama di masyarakat pedesaan. Pemerintah Desa Talang Padang memberikan apresiasi kepada Babinsa dan Bribka Gea Babin Kamtipmas Desa Talang Padang yang menginisiasi gerakan gotong royong sehingga lingkungan menjadi aman dan asri. Tim Humas Polres Kaur, Polda Bengkulu, melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.